Good morning, good morning. This is my first day wake up in quarantine room. Seperti ceritaku sebelumnya, saat join di kapal pada masa sekarang, kita harus menjalani karantina selama 10 hari di dalam kamar dan PCR test di hari terakhir sebelum memulai bekerja. And this is a day in my life during quarantine time. Pagi hari aku awali dengan cuci muka dan bersih-bersih diri sebelum beribadah. Setiap hari aku harus cek suhu tubuh sendiri dan mencatat di log yang sudah diberikan. Setelah itu dilanjutkan dengan beres-beres tempat tidur. Kemudian nyeduh teh, itu wajib. I'm a morning tea person. Setelah itu breakfast datang. Meals hours kita itu udah dijadwalkan banget. Pagi jam 6, lunch jam 12, dan dinner jam 18. Harus on time. You have 30 minutes eat before they clear up. Setelah nonton berita di TV, aku lanjut dengan berjemur di balkoni, dilanjut dengan olahraga ringan. Karantinaku itu diisi juga dengan baca-baca buku, karena kita dapat modul nih. Kemudian nonton, belajar lagi, karena kita juga harus update dengan product knowledge dari company tempat kita bekerja. Sore hari is perfect time buat ngere, aka ngeteh sore. Kalau lagi nggak dingin, aku biasanya juga ngeteh di balkoni, sambil ngeliatin lautan lepas di depan mata. Pas malam harinya, ya buka-buka buku lagi, dan ada beberapa online course yang harus dikerjakan. Terus, update news on BBC is a must.
few missiles, but that's about it. We are now seeing some kind of ramping up of tensions on the peninsula. I think I'm kind of looking to see what happens in the next few weeks to see how far. Ya udah guys, itu tadi kegiatan aku seharian full dari bangun sampai tidur lagi. Dari pelau di atas laut, aku cabut. Thank you for tune in. Bye for now.